Hai kawan-kawan, welcome to Caroline Channel. Resepi hari ini adalah kari ayam. Jom kita pergi tengok video. Masukkan kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dengan buah pelaga. Masukkan bawang merah dengan cili hijau. Tumiskan. Kemudian masukkan tomato dengan potato, ubi kentang. Lepas 2 minit, kita masukkan halia dengan bawang putih yang ditumbuk. Okay, sekarang masukkan ayam. Ayam ni saya perahkan dengan asam jawa, garam, serbuk kunyit sedikit. So, saya perahkan selama 5 minit, lepas tu baru saya cuci. Okey, sekarang kita masukkan ayam. Kenapa kita perahkan 5 minit dengan barang-barang itu? Sebab baru dia punya bau semua hilang. Okey, kawan-kawan pun ikutlah cara dia. Okey, gaulkan. Yang ni kita biarkan selama sehingga ayam dia tengah masak. Okey, sekarang kita campurkan garam sedikit. Campurkan garam sedikit. Sekarang saya masukkan serbuk ketumbar, serbuk lada hitam, garam masala, serbuk garam masala, serbuk kunyit. Lepas tu, serbuk cili kering. Sekarang kita gaulkan sebati. Kemudian, masukkan paste kari. Yang ni, buah keras. Buah keras, buah gajus. Lepas tu, badam. And then, bawang merah. Empat-empat item ni, rendamkan selama 15 minit, lepas tu blenderkan, kisarkan. So jadi paste macam ni lah. So kita boleh gunakan untuk semua kari-kari. Okay, yang ni saya masukkan 2 sudu kecil. Yogurt sedikit, tak payah banyak lah, sedikit dah cukup. Sekarang kita gaulkan sebati. Kita tunggu sampai dia pecah minyak. Okay. Minyak kita dah pecah. So sekarang kita masukkan serbuk kari ayam. Saya gunakan serbuk babas ya. Masukkan air secukup. Gaulkan. Dah lama saya tak guna kuali ni. So, baru hari ni saya gunakan kuali ni lah. Sebab saya nak buat kari kan, nak masak kari kan, sebab tu. Pun kita tunggu sampai minyak kita dia pecah. Minyak dia pecah. Okay, kita tunggu sampai minyak dia pecah. Sekarang minyak kita dah pecah. Okay, kita masukkan garam secukup rasa. Okay, akhirnya kita masukkan santan. Masukkan daun kari. Yang ni lah akhir sekali. Sorry. Okay. Okay, lepas mendidih, kita tutupkan api. Ini je cara kita masak kari ayam. Okay, ini cara saya lah. So, kawan, kalau suka, tolong like, share, komen. Jangan lupa nak subscribe. Thank you. Bye-bye.